Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus melihat orang-orang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, matanya tertuju kepada seorang janda miskin yang ikut memberi persembahan. Janda miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Yesus berkata, "Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah." Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa janda itu memberi dari ketulusan hatinya, tanpa berpikir bahwa ia masih membutuhkan untuk keperluan lainnya, sebab ia sangat berkekurangan. Ketulusan memberi berarti kita memberi tanpa banyak pertimbangan, terutama untuk kepentingan orang lain. Janda miskin itu memberi dari kekurangannya, mengajak kita untuk memberi seluruh diri kita, terutama bakat dan kemampuan yang kita miliki, untuk kepentingan bersama. Terkadang kita sulit berbagi bakat kita karena takut orang lain akan melebihi kita. Namun, ketika kita berbagi dengan tulus, Tuhan akan menambah berkat bagi kita, dan bakat kita semakin berkembang. Berilah apa yang kita miliki dengan ketulusan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.